Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang JP. Di video kali ini, gue akan membuat konten cara mendapatkan gold di game Ultimate Fight Survival atau Ultimate Battle, Ultimate Ninja King, atau terserah lah ya, game apa namanya, yang penting sama jenisnya dengan game ini yang gue mainkan sekarang. Oke, selamat datang buat kalian yang berdatang, silahkan di like, di subscribe, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua tentunya guys. Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan, karena di luar sana banyak yang mengatasnamakan gua. Jadi yang asli hanya di channel YouTube Bang Cepi. Silahkan dicek keasliannya untuk Instagram, Facebook, dan WhatsAppnya guys ya. Langsung aja kita akan membahas cara mendapatkan gold banyak di game ini guys ya. Caranya gimana sih? Sebenarnya udah gue bahas ya, udah lama udah gue bahas, cuman emang ada yang aja yang males kali ya untuk scroll-scroll atau cari-cari, tapi padahal bisa di searching ya, atau emang masih udah, atau emang gak ketemu gitu ya. Ya udahlah, gue buatin lagi kontennya supaya kalian bisa mengikuti cara ini gitu ya. Cara yang gue lakukan agar bisa mendapatkan gold banyak, satu, tahan nafsu kalian guys ya, agar bisa menahan gold gitu. Walaupun 1 gold, walaupun 2 gold, 10 gold, itu jangan dipakai guys ya. Itu kuncinya untuk menabung gold, supaya kalian bisa mempunyai banyak gold. Itu kuncinya guys ya. Oke, caranya gimana? Cara untuk mengumpulkan gold sekarang ya. Caranya adalah, di sini yang pertama ya, yang pertama ada activity ya. Di sini kalau kalian selesaikan dengan activity sampai 100 ya, 100 poin, kalian akan mendapatkan gold nih di sini, tuh kan. Dapat gold guys ya. Nah, lumayan kan dapat 50 gold tadi guys. Kayak gitu. Terus kita lanjut aja. Kita lanjut ke clan ya. Di sini kita geser ke clan. Nah, di clan ini kalian bisa mendapatkan gold ya. Di clan instant bisa dapetin gold. Terus nanti pada saat sudah stack berapa gitu bisa dapetin gold. Terus di Yamato Bridge nih bisa ngasih gold juga nih. Mau auto ya rewardnya 60 gold atau main sendiri. Kalau gue pribadi sih mendingan auto aja lah ya. Kita konfirmasi dapat 60 gold ya. Lumayan. Terus geser lagi di sini ada yang namanya claim benefit. Kita klik aja. Nah, kita tap nih yang tengah. Dapat gold. Ini random ya, kadang dapat 50, 60, 70 terserah si challenge ini, bukan challenge, setelah si amplop ini yang keluarnya berapa gitu ya. Tergantung hoki kita juga. Kayak gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Di clan itu cuma itu doang, Bang. Ya, cuma itu doang sih yang bisa dapetin gold. Clan instant, Yamato Bridge sama clan benefit. Oke, kita lanjut lagi. Di mana lagi, Bang? Oke, di sini di trail room ya. Trail room ini bisa ngasih gold juga loh, guys ya. Di mana, Bang? Ini di Sheldon Intels ya. Makanya harus rajin-rajin, tapi tadi gua kelewat ya. Kelewat, jam 9 kelewat sedikit udah tamat gitu. Makanya buat kalian yang mau main Sheldon Intels yang apa ya? Yang kelewat mulu, yang keburu mati mulu. Nih, ketika waktunya tinggal 4 detik lagi, langsung aja klik-klik-klik like gitu guys ya. Langsung diklik-klik-klik-klik pas waktunya mau mulai ya, 4 detik lagi itu mundur 4 detik atau 10 detik mau mulai, langsung aja klik challenge. Nah, nanti pasti kalian akan kebagian gitu guys ya. Bedanya kalau misalkan kalian nunggu sampai 0 terus ini nunggu sampai itu, wah udah keburu sama yang lain gitu guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau adventure ini mungkin rata-rata kalian bisa paham lah ya, selesain stacknya ya, selesain stack nanti kalian dapetin ini udah paham lah ya teman, kalau itu ya ini juga lumayan nih kumpulin guys. Oke, selanjutnya di Ninja School. Ninja School ini bisa juga nih, Ninja School bisa mendapatkan gold guys ya. Kita geser ke kanan. Nah, ini ada Time Spirit. Time Spirit ini bisa ngasih gold guys ya. Emang bisa, Bang? Iya, bisa ngasih gold, bisa ngasih Rio kalau nggak salah. Jadi kalau ketika ninja kalian nih naik level yang dikasih makan nih,
nanti akan ngasih, akan dapat gold gitu guys ya. Makanya rajin-rajin ngasih makan guys, nanti bakal dapat gold. Kayak gitu. Lumayan kan? Oke, kita lanjut nih. Apalagi bang yang bisa ngasih gold? Yang bisa ngasih gold itu kita buka di fitur fighting ya. Fitur fighting. Nah, tentunya kalau di arena ya, awal-awal main jangan pernah kalian habisin gold dengan apa ya? Seenaknya gitu. Harus di manage guys ya, goldnya terus di manage. Jadi buat apa nih goldnya gitu kan? Kalau kalian bingung silakan tonton di channel gua. Jadi ninja apa sih yang worth it untuk kalian di awal kayak gitu guys ya. Atau event apa nih? Sebenarnya event semua itu worth it tergantung ninjanya guys ya. Kalau event sih worth it aja gitu kan. Tapi kalau ninjanya bagus apa enggak, kayak itu yang kalian enggak tahu kayak gitu guys ya. Nah, ini reward ya. Kalau reward, nah apalagi yang abis di merger tuh lumayan banget. Mau yang baru atau abis di merger tuh lumayan banget. Nah, itu gua sempat peringkat 9 ya buat ngambil hadiah, lumayan. Terus lu kemarin buang gold bang, bakar gold enggak guys ya? Gua nggak bakar gold. Gua mencapai rank 9 tuh pas hari ke-3 kalau nggak salah ya. Lumayan nih, tinggal kita klaim-klaim aja guys. Lumayan kan? Lumayan banget guys. Oke. Okay. Kita klaim ya. Wih, lumayan nih. Tadinya 30.000 jadi 33.000 nih, lumayan. Lumayan guys. Buat tabungan GP lagi bulan depan ya. Mudah-mudahan GP bulan depan tuh worth it lah ya ninjanya ya. Oke. Okay. Ninja baru lah ya, jangan ninja lama untuk GP bulan depan gitu maksudnya guys. Oke, okay. Agak pegel juga ya klaim-klaim gini. Wih, lumayan guys. 250. Oke. 275. 300. Wis. Wih, lumayan guys. Bener-bener sih. Ngasih goldnya ya yang di arena ini. Ini harus disimpan guys ya, harus disimpan. Udah peringkat 10, sampai peringkat 10 aja sih gue kemarin. Oke guys ya, itu dia untuk cara mendapatkan gold di arena. Bisa di reward ini, bukan di reward ini, disimpan aja guys. Sampai kalian perlunya kapan gitu kan. Terus kita lanjut lagi. Di X-Server Ninja King ini kalian bisa mendapatkan gold juga. X-Server Ninja King waktunya itu hari Selasa sampai hari Sabtu guys. Hari Minggu libur, nggak ada dia. Hari Senin juga libur, nggak ada eventnya, challenge-nya. Terus Inter Server Great War of Shinobi World ngasih gold juga. Bahkan dia ketika fighting, nah dikasih kotak-kotak nih sama dia. Disuruh milih kalau emang bulat apa kotak gitu ya, gue lupa. Kalau emang hoki kita bisa dapetin gold 10-15 kalau nggak salah ya. Kayak gitu, lumayan kan. Squad Arena juga ngasih gold guys ya. Lumayan. Daftarnya itu dari hari Selasa atau Rabu gitu ya, gue lupa. Hari Rabu, kalau nggak salah ya, hari Rabu. Dan hari Jumat hadiahnya akan keluar. Kayak gitu guys. Mantap kan? Dari itu aja sih yang bisa gue kumpulin dari game ini gitu. Makanya kekumpul sampai sekarang 37.000. Tanpa ya, notabene tanpa gue gunakan 10 gold ataupun 1 gold ya. Satu gold aja gue gak gunain gitu. Oke, gue Abang Cepi pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.